Udah satu kintal nih, 100 kilo ya mas bro ya. Oke, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya di petani sawit Duma ya. Jadi hari ini kita mau panen lagi ya bosku ya. Tapi panen kali ini kita cuma di belakang rumah ya. Ada sekitar 10 tandan yang kita mau panen. 10 pohon yang mau kita panen ya. Jadi kita panen ini menggunakan egrek ya, tergaun ya, mas bro dan bosku semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi ya teman-teman ya. Oke, tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe tombol di bawah ya. Oke, langsung kita gas. Stop dulu. Punya videonya kan? Mas bro, babon mas bro, merah menggoda mas bro. Oke, kita lanjut mas bro, ada lagi di atas bedruk mas bro. Jos mas bro, jos gandos buahnya nih. Madam brondol mas bro. Mantep tenan, mantep pol. Oke mas bro, kita lihat lagi ada nggak di atas mas bro. Mas bro, keren, buahnya pol, mantep. Oke mas bro, ada 3 tanda nih mas bro ya. Ini yang pertama ya mas bro. Oke, yang kedua mas bro. Mas bro, ini satu lagi mas bro. Buahnya kesendos. Ya tandan mas bro, udah satu kintal nih, 100 kilo ya mas bro ya. Oke, kita cek di pohon belahnya ya.
Wih, Mas Bro. Edan, Mas Bro, buahnya. Buah abon, Mas Bro. Oh, enggak kuat, Mas Bro. Enggak kuat, Mas Bro. Enggak kuat. Buahnya padat. Kita gelinding aja, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Kita lanjut di pohon berikutnya. Gogon-gogon, Mas Bro. Mas Bro ya, ada 3 tandan Mas Bro, tapi pada brondol. Nah ini batas tanah kita Mas Bro. 2 tandan Mas Bro. Ini 1 tandan Mas Bro. Tandan Mas Bro. Besok kita nanti kita tutup brondolannya Mas Bro. Ini. Oke, Mas Bro, lanjut.